Pemerintah Aceh melakukan evaluasi dan penilaian kompetensi terhadap seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah Aceh, mulai dari eselon 2, 3, dan 4 yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat Aceh di ruang rapat Sekda Aceh. Pertemuan evaluasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berperan sebagai penggerak utama berjalannya roda pemerintahan yang bersahaja. Kemudian, masing-masing pejabat yang mengikuti evaluasi kinerja itu diminta secara bergantian memaparkan kinerjanya, mulai dari menyampaikan tugas pokok dan fungsi kerja, capaian aktivitas tahun 2019, target capaian aktivitas kerja tahun 2020, pembinaan staf, serta cara menyukseskan program Aceh Hebat. Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, mengingatkan para pejabat struktural agar memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsinya masing-masing guna tercapainya target kerja. Lebih lanjut, Takwallah juga mengingatkan agar para pejabat struktural bekerja keras mewujudkan target realisasi anggaran tahun 2020. Proses realisasi anggaran pada tahun berjalan haruslah dijadikan pengalaman. Dengan demikian, pelaksanaan program di tahun mendatang semakin membaik. Demi terwujudnya kinerja yang baik, para pejabat struktural juga diminta untuk membangun komunikasi dengan para mitra kerjanya, baik dengan auditor, media massa, maupun Dewan Perwakilan Rakyat, ujar Takwallah. Tolong!